Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTuber, berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit rambut. Mengatasi penyakit rambut dengan pijat refleksi. Bicara tentang penyakit rambut ya, kadang-kadang rambut itu tidak mengkilap atau rambut mudah terbelah, mudah rontok ya, dan sebagainya. Ini dikarenakan gangguan, salah satunya adalah gangguan emosi atau hormon yang tidak berimbang sehingga vitamin yang menuju rambut berkurang. Dan juga dari gangguan organ tubuh kita ya, bisa menimbulkan penyakit rambut tersebut. Kita akan membahas kali ini tentang bagaimana cara mengatasi penyakit rambut tersebut ya, yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan pijat refleksi. Dan titik-titik manakah yang harus kita pijat? Ya, saudara-saudaraku, jangan kemana-mana, tetap saja di sini, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Jangan lupa like and subscribe di Deddy Rupani Channel. Cekidot. Untuk pertama-tama ya, kita pijat titik refleksi. Yang pertama adalah di daerah titik ini ya, titik ginjal. Kita pijat selama 5 menitan. Lakukan sampai 5 hari, ya, 3 atau 5 hari, maksimalnya sampai 7 hari ya. Terus yang selanjutnya kita pijat daerah jantung di sini kan ya. Pijat sama 3 menit sampai 5 menit. Lakukan sehari 3 kali ya, atau minimalnya sehari 2 kali, pagi dan sore. Lama pemijatan yang tadi saya sebutkan 3 menit sampai 5 menit, maksimal selama 7 hari. Yang selanjutnya kita pijat daerah sini kan. Ini daerah sini, tepat di atas urat nadi ya, di sini nih. Pijat di sini sama ya tadi. Pemijatan, lama pemijatan antara 3 sampai 5 menit selama 7 hari, sehari 2 kali. Dan selanjutnya yang terakhir di daerah sini kita pijat sama yang seperti tadi ya, seperti tadi 3 menit sampai 5 menit. Besaran tekanan untuk memijat seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya, yaitu ditimbang, kalau lewat timbangan badan ya, pakai timbangan badan sekitar 5 kg tekanan ya, itu secara umumnya, secara idealnya begitu ya. Mudah-mudahan tips ini atau tutorial ini, informasi ini bermanfaat bagi agan-agan semuanya yang mempunyai masalah tersebut ya, tentang penyakit rambut yang mudah rontok atau karena ujungnya belah atau tidak mengkilap ya. Di samping kita minum apa, dengan cara lain yaitu dengan keramas, dengan lidah buaya atau dengan yang lainnya, mungkin akan lebih tahu tentang hal tersebut ya, mungkin udah pada paham tentang hal tersebut. Saya ingin menjelaskan tentang pijat refleksinya, yaitu titik-titiknya di telapak tangan ya. Oke, kita ulangi ya. Yang pertama di daerah sini, nggak apa-apa dari mana juga ya, 1, 2 ya, titik ginjal, dan 3 titik jantung, terakhir di sini. Oke. Pas di sini tengah-tengah ya kan. Oke. Nah di sini. Oke, semuanya semoga bermanfaat. Deddy Rupani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.